Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idafar. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak. Dan makasih banyak juga udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube aku, perkenalkan nama aku Ida. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Seperti biasa, jadi di video hari ini aku mau sharing beberapa rekomendasi toko baju anak yang super murah dan harganya dimulai dari 7 ribuan aja. Jadi toko ini tuh cocok banget buat teman-teman yang lagi jualan online atau sistem dropship pastinya, atau teman-teman yang lagi jualan offline. Ini tuh cocok banget harganya karena super murah dan super oke. Buat teman-teman yang pengen tahu nama tokonya apa aja, langsung aja ke videonya. Sebelum ke nama-nama toko yang bakalan aku rekomendasiin, aku mau kasih poin-poin nih untuk teman-teman yang lagi jualan online, khususnya dengan menggunakan sistem dropship. Pertama, kalau misalkan kalian mau mau menjadikan toko tersebut sebagai seller, kalian harus cross-check dulu untuk penilaian dari toko tersebut. Jadi kalau misalkan kalian mau menjual barang A dari toko tersebut, kalian harus cross-check untuk penilaiannya apakah sudah oke atau belum. Jadi tuh di sana bakalan ada kayak semacam bintang. Jadi apakah dia tuh udah bintang 4,8 atau misalkan penilaiannya 4,7 dan lain-lain. Nah, bintang tersebut tuh bisa kalian jadiin sebagai patokan misal penilaiannya oke atau enggak. Jadi kalian tuh bisa mereview penilaian-penilaian dari beberapa customer yang beli di toko tersebut. Terus yang kedua adalah kualitas barang. Selain penilaian, kalian juga bisa reviewin kualitas barangnya dari toko tersebut. Jadi kalian tuh kayak semacam cross-check mengenai penilaian dari customer lain dulu di toko tersebut. Jadi bisa melihat gitu ya, penilaiannya itu udah oke atau belum, misalkan kualitas barangnya tuh oke atau enggak gitu. Dan yang ketiga adalah tempat pengiriman. Nah, tempat pengiriman juga sangat penting banget ya. Jadi kalau misalkan kita mau order sedangkan misal supplier kita itu tempatnya misalkan di Batam dan customer kita itu misalkan di Jakarta. Nah, kalau menurut aku karena jaraknya terlalu jauh, mending kita cari suppliernya itu yang jaraknya dekat dengan Jakarta gitu, supaya tidak memakan ongkir yang terlalu tinggi. Kecuali kalau misalkan kita mau order barang dengan jumlah banyak. Jadi misalkan kalau kita order minimal 30 piece, kita bisa menggunakan ekspedisinya itu by cargo, jadi bisa lebih murah. Nah, kalau misalkan kita mau beli barang-barang yang banyak, bisa dengan jarak yang jauh gitu. Itu untuk poin-poin yang menurut aku penting dan harus lumayan dipertimbangkan gitu ya untuk jualan online. Oke, untuk toko yang pertama adalah Outlet Underscore Baby Stuff. Kita akan lihat untuk penilaiannya terlebih dahulu. Penilaiannya sekitar 4,8 dari 5, kemudian produknya sekitar 259 dan bergabung di Shopee udah 3 tahun. Kemudian kita akan langsung cek produknya. Nah, di sini ada beberapa baju dengan varian warna yang banyak. Kemudian di sini ada setelan baju dari harga 18.500 sampai dengan 22.500. Lumayan murah ya, udah dapat satu set. Kemudian ada juga legging anak, itu harganya cuma 8.000 sampai 10.000, murah banget kan. Dan di sini juga pembeliannya itu udah 10.000 yang terjual. Rata-rata udah ribuan ya yang barang-barang yang terjualnya itu. Nah, di bawah sini juga ada kaos anak atau singlet ya. Dan kemudian di sini juga ada sweater anak. Sweater anak harganya cuma 20.300 aja dan sudah terjual sekitar 7.000 pieces. Kemudian kita akan lihat contohnya. Di sini ada contoh baju, setelan baju Chupa Chups anak. Harganya itu dari tadi aku udah sebutin ya, 18.500 sampai 22.500. Dan penilaiannya bagus juga, itu 4,9 dan terjualnya udah 10.000. Di sini banyak banget varian warnanya. Kalau misalnya kalian mau ada pembelian, bisa langsung cek. Kita akan lihat untuk rincian produknya. Di sini bahannya dari katun, kemudian banyak banget pilihan warnanya dan size-nya juga lengkap dari S sampai dengan XXL. Nah, kalian bisa cek aja ya kalau misalkan tertarik dengan produk tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori. Ini kategorinya cuman ada populer sama new gitu. Cuman di sini produknya banyak banget gitu, tapi kategorinya cuman ada dua. Tapi kalau misalkan kalian tertarik dengan produk ini, kalian bisa langsung cek aja ke tokonya.
Dan untuk toko yang kedua adalah toko Chais Kids. Kita akan lihat penilaiannya. Penilaiannya 4,9 dari 5. Kemudian produknya itu adalah 87. Dan bergabung dengan Shopee udah 3 tahunan. Kita langsung aja cek ke produknya. Nah, di sini ada banyak banget baju. Dan di sini tuh contohnya ada jaket, kemudian ada kaos anak. Nah, kaos anak juga rupa-rupa banget. Ada yang polos, kemudian ada yang strip atau garis-garis. Nah, di sini harganya ada yang Rp27.000, ada yang Rp44.000, ada yang Rp26.000. Kemudian ada juga piyama anak dan bayi. Bahannya itu rayon premium, harganya dari Rp39.000 sampai dengan Rp45.000. Selain itu ada juga jogger anak dengan varian harga Rp38.000 sampai Rp53.000. Banyak banget, ada celana pendek, kemudian ada juga tank top anak harganya sekitar Rp24.000-an. Ada topi juga, ini tuh topi anak atau bucket hat ya. Dan di sini kita bisa lihat yang belinya itu udah ribuan. Dimulai dari 10.000, kemudian ada yang 4,2.000 juga dan lain-lain. Kita akan lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh kaos anak Henley. Jadi ini tuh harganya cuma Rp27.999. Kemudian penilaian itu sekitar 4,9 dan terjual udah 10.000. Di sini ada banyak banget varian warna. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cek di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah rincian produknya. Jadi rincian produknya itu size-nya itu lengkap banget, dari mulai XXS untuk ukuran 6 sampai 12 sampai dengan XL yaitu 9 sampai 10 tahun. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung cek ke toko Chais Kids. Yang selanjutnya adalah kategori. Di sini kategori banyak juga ya, ada yang merek nari, kemudian kaos anak cowok, kaos anak, dress anak cewek, kemudian celana cowok dan cewek, ada setelan harian, kemudian ada kemeja, aksesoris dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek ke tokonya. Toko yang selanjutnya adalah baju kaos anak laki-laki murah. Kita akan langsung cek penilaiannya. Penilaiannya 4,8 dari 5 dan produknya udah banyak banget, sekitar 906 produk. Dan bergabung di Shopee udah 6 tahun, udah lumayan lama ya. Dan di sini kita langsung cek ke produknya. Nah, produknya ada celana, harganya murah banget cuma Rp14.499. Kemudian ada kaos anak dimulai dari 1 sampai 8 tahun, ukurannya SM, L, XL dan harganya cuma Rp7.000 sampai dengan Rp19.000. Kita akan lihat ke bawah. Nah, di bawah juga banyak banget varian baju kaos anak. Harganya itu dimulai dari Rp16.000 sampai Rp24.000-an gitu. Jadi benar-benar murah banget dan cocok banget untuk dijual lagi. Kemudian di sini juga ada jaket sweater anak laki-laki atau perempuan. Jadi ini tuh bisa buat laki-laki atau perempuan ya. Harganya cuma Rp21.000. Kita akan cek beberapa barang itu pembeliannya udah ribuan ya. Jadi bukan hanya sedikit yang terjual, tapi ribuan, dari mulai ada 10.000, ada yang 8,9.000 dan lain-lain. Kemudian kita akan cek untuk kategorinya. Kategorinya itu ada stok terbaru, ada kaos anak, kemudian ada celana anak, ada kaos anak khusus 1 sampai 2 tahun, ada kaos anak perempuan 1 sampai 8 tahun, ada sweater, piyama dan lain-lain. Selain itu, toko ini juga mengadakan flash sale, cuman kebetulan yang ini kaos dinosaurus udah habis terjual. Jadi kalau misalkan kalian mau cek ke toko ini, kalau misalkan kalian mau cek flash sale-nya, bisa langsung cek ke toko ini. Untuk toko yang keempat adalah TheBox.Bekasi. Kita akan langsung lihat untuk penilaiannya. Penilaiannya 4,7 dari 5, produknya 326 dan bergabung di Shopee udah 5 tahun. Kita akan langsung cek ke produknya. Di sini ada piyama, harganya cuma Rp15.000 dan itu tuh untuk 1 sampai 5 tahun. Yang beli udah banyak banget, sekitar Rp10.000. Dan di sini juga ada piyama dan di sini ada setelan hoodie premium. Kemudian harganya itu
itu 30.000 sampai 36.000 dan itu udah dapat satu set celana dan baju ya. Kemudian di sini juga piyama dan selanjutnya ada sweater anak harganya cuma 28.000 sampai 34.000 dan terjualnya itu udah 10.000. Jadi benar-benar banyak banget yang beli di sini karena harganya itu super murah dan cocok banget untuk dijual lagi. Di sini juga ada koko jubah Pakistan anak udah satu set dan harganya cuma 34.000 sampai 59.000. Yang beli udah 6.1.000. Jadi memang udah best seller banget, udah banyak banget yang beli. Dan selain untuk cowok, ada juga untuk anak. Ada setelan candy anak harganya tuh cuma 17.000 sampai 21.000. Yang beli udah 10.000. Jadi tuh dua barangnya tuh udah terjual sekitar 10.000. Di sini banyak juga ya piyama-piyama seperti di atas yang tadi aku liatin. Dan di sini kita akan buka contoh dari satu produk. Nah, produknya itu adalah setelan hoodie, harganya sekitar 30 sampai 36.000 aja dan penilaiannya itu 4.7. Kita akan lihat rincian produknya. Barangnya itu dengan bahan baby teri dan di sini ada size-nya, size dari 2 kemudian 4 dan size 6. Kalian bisa cek aja kalau misalkan tertarik dengan produk di toko ini. Kemudian langsung ke kategori. Nah, kategori ada new, ada yang piyama anak dan dewasa, kemudian ada piyama dewasa. Dan produknya udah tadi aku sebutin sekitar 326. Kalau misalkan kalian ada yang tertarik untuk beli produknya, langsung aja ke tokonya. Dan toko yang kelima adalah Kelvy.fashion atau Kelvy.fashion official. Kita akan lihat penilaiannya. Penilaiannya 4.9 dari 5, udah cukup bagus banget. Kemudian produknya udah 62 dan bergabung dengan Shopee udah 2 tahun. Kita akan langsung lihat ke produknya. Dan di sini ada Kelvy setelan ruffle buat cewek, harganya 19.900 sampai 25.900 dan yang beli tuh enggak sedikit, ribuan ya, sekitar 10.000. Dan di sini juga ada Kelvy setelan kombinasi set baju anak unisex, harganya dari 17.900 sampai 23.900. Kita akan lihat contohnya. Dan di sini kebetulan dia mau ada flash sale di tanggal 25 Juli. Jadi bakalan ada diskon. Kalian bisa klik ingatkan saya kalau misalkan mau ada pembelian. Jadi harganya itu cuma 17.721 di tanggal 25 ya. Kalian bisa langsung cek kalau misalkan tertarik dengan produknya. Dan di sini kita akan lihat rincian produknya. Bahannya itu katun dan di sini ada kayak semacam ukurannya dari S sampai L, kemudian ada yang ukuran sampai 8 tahun juga. Sekitar 6 kemudian sampai 8 tahun, kalian bisa cek sendiri ya. Dan selain itu ada juga celana pendek dan celana panjang gitu loh. Jadi ini tuh bener-bener varian baju buat anak, harganya murah, kemudian kualitasnya bagus dan bisa dijual lagi gitu. Kemudian di sini ada celana panjang dan celana pendek dan baju set celana panjang, baju pendek dan ada celana pendek, baju pendek. Banyak banget variannya, kalian bisa cek aja ya karena bener-bener banyak motifnya banget. Jadi kalau misalkan mau ada pembelian bisa langsung aja check out dari toko tersebut. Dan kategorinya ada dress anak, ada ruffle tee dan tangan balon, ada setelan anak, kemudian ada baju kaos anak atau bayi. Kalau misalkan kalian tertarik dengan produknya bisa langsung cek ke tokonya. Oke semuanya, jadi tadi adalah cuplikan video beberapa nama toko yang aku share dan aku rekomendasiin. Semoga video tersebut bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya yang lagi jualan online atau jualan offline. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video, bye-bye!